Lisa, Vega, Rose. Hari ini seperti biasanya akan menemani Anda di sore hari ini dengan tamu-tamu istimewa. Siapakah tamu kita? Inilah deretannya untuk Anda. Berikut deretan bintang tamu Rumpi No Secret sore ini. Bintang tamu pertama adalah Monica Nicole Sandra Dewi Gunawan Basri atau Sandra Dewi, aktris kelahiran Pangkal Pinang 8 Agustus 1983, menikah dengan Harvey Moise pada tahun 2016 di Disneyland, Jepang. Dan kini telah dikaruniai seorang putra bernama Rafael Moise yang lahir pada 31 Desember 2017. Sejak kelahirannya, Rafael sudah mendapatkan berbagai macam hadiah mewah dari desain kamar, sepasang sepatu Gucci hingga sebuah jam Rolex dari sang ayah. Belum genap satu tahun, Sandra Dewi dikabarkan hamil anak kedua setelah memposting sebuah instastory memperlihatkan anaknya dengan caption berharap ASI lancar sampai anak kedua. Baru-baru ini, Sandra Dewi terlihat memberi komentar di akun Instagram presenter Yuanita Kristiani, menyatakan bahwa kekasih Yuanita adalah calon ipar dan dirinya telah menyiapkan gaun yang diduga untuk menghadiri hari pernikahan Yuanita. Selain Sandra Dewi, bintang tamu selanjutnya adalah penyanyi dan aktor muda Muhammad Fazil Aldito atau Ajil Dito, kelahiran Medan 8 November 2001 yang mengawali karir menjadi anggota boyband Super Seven di tahun 2012. Kini ia lebih aktif menjadi seorang aktor dan telah membintangi beberapa judul sinetron, FTV dan film. Ajil sempat dikabarkan mengalami chinlock dengan lawan mainnya yaitu Tisa Biani tahun 2014, Sarah Tufahati tahun 2016, dan kini dengan aktris pendatang baru yaitu Jesslyn Alvareta. Tanggal 18 Maret 2018, Ajil dan Jesslyn mengunggah video Q&A untuk menjawab pertanyaan netizen mengenai hubungan mereka. Dan dalam video tersebut, keduanya menjelaskan bahwa mereka tidak pacaran. 3 hari kemudian, lewat sebuah postingan Instagram, Ajil dan Jesslyn membuat bingung netizen karena menulis caption, "Ya, dijewerkan," yang dibalas oleh Jesslyn dengan, "Tapi sayang kok." Benarkah Sandra Dewi kini tengah hamil anak kedua? Apakah Yuanita akan menikah dalam waktu dekat? Lalu apa sebenarnya kejelasan hubungan antara Ajil dan Jesslyn? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Baik pemirsa, kita ke pojok dulu sebelum kita ke tamu-tamu saya hari ini ya. Di berita di pojok ini ramai. Jadi saya itu hari baru pulang lah dari Yogyakarta ikut press conference-nya film yang terbaru Bumi Manusia yang kemudian habis itu ramai menjadi perbincangan netizen. Satunya, ada kan yang memerankan tokoh Minka itu Iqbal, ya kan? Rame dah pro dan kontra. Ya kemudian ada yang komentar begini, ini mungkin kayaknya nih dia pro ke Iqbal ya. Dia pro ke Iqbal, dia komentarnya adalah jeng-jeng sebagai berikut. Dia bilang gini, "Lagian Pramudia itu siapa sih? Cuma penulis baru terkenal kayaknya, masih untung dijadiin film dan si Iqbal mau meranin karakternya biar laku bukunya," katanya gitu. Ngerti gak kenapa ini jadi masalah? Kalian ngerti gak kenapa ini jadi masalah? Karena buku yang dijadikan film itu adalah buku karya sastra yang sangat terkenal yang sudah diterjemahkan ke dalam 35 bahasa di dunia. Jadi ini juga bersejarah sekali. Ini adalah karya sastra yang sangat menjadi kebanggaan Indonesia. Dan anak-anak zaman sekarang, kamu udah baca belum buku Bumi Manusia? Sama, saya juga belum. Oke, baik. Nah ini ada salah satu yang komentar, namanya Mita Lestari penyanyi. Dia ternyata membaca itu dan dia kesel, kayak KZL banget. Oh, mana? Oke, ini tuh. Oh, sebenarnya. Nah, ini Mita. Gue sebagai penyuka sastra Indonesia rasanya geram banget baca ini. Mereka tahu gak sih Pramudia Anantatur itu salah satu sastrawan Indonesia yang pokoknya sudah mendunia. Makanya baca, jangan cuma baca status doang. Ya. Pokoknya kemarin aku ketemu Iqbal. Aku seharian sama Iqbal. Dia kan baru datang dari Amerika. Wih, kita sama Iqbal di bandara berjam-jam ya. Karena pesawatnya delay. Nah ini ya, kalau gak percaya kalau aku mau wawancara. Apa yang aku tanyakan kepada Iqbal? Banyak ya. Termasuk fotonya yang menjadi viral itu yang... Termasuk, banyak lah pokoknya aku tanyain sama Iqbal ya. Nantikan wawancaranya di Rumpi No Secret. Waktu Iqbal meranin Dilan kemarin juga ada yang pro kontra. Sekarang dia memerankan Minka juga banyak yang pro kontra. Bahkan ada yang membuat polling. Sebenarnya warganet ini pengennya siapa yang memerankan Minka? Ada pollingnya, coba kita lihat pollingnya ya. Apakah Reza Rahadian ada 20%? Bli JRX 13%, Tommy Soeharto 22%, dan pemenangnya adalah Mas Adam.
45%. Karena kalau dari tulisannya itu gambarnya tuh berkumis sih emang ya. Jadi emang cocok lah Mas Adam ya. Atau Iqbal tumbuhin kumis dikit ya. Ajil Dito kamu juga kalau numbuhin kumis juga kayaknya wah, mirip kayak Mas Adam. Oke, baik. Next yang berikutnya berita apa lagi? Oh, ini berita. Ini dari warganet lagi, komen netizen yang pedes banget di bulan puasa ini ya. Ampun jempolnya enggak diikat ya. Oke, dia bilang, "Oh, bukannya ini." Tuh. Oh, iya. Nanya. Oke, next. Yang ini next aja deh, enggak usah dibacain. Oke, ini Audi hitam. Ini fotonya Audi. Iya, ini Audi. Ini Audi, fotonya Audi hitam kayak gini. Oh, zaman kurus. Oke. Aduh, aku jadi gak enak. Mohon maaf ya Audi, nanti aku dibalesin pakai resep ini lagi, semur jengkol juga ya. Saya posting foto ini, kemudian ada netizen mengkomentari bentuk tubuhnya Audi, katanya gitu. Kok mau sih suaminya, katanya gitu ya. Lalu Audi ini karena bulan puasa, aku menghargai ini adalah sebuah ide yang bagus. Jadi tidak komentar, tidak marah-marah dia. Dia hanya membalas komentar netizen yang mengomentari bentuk tubuhnya dengan bahasa yang sangat kejam itu. Dengan balasan berupa resep cara membuat jengkol balado. Ya aku rasa itu ide bagus ya. Nanti kalau kamu ada yang komentar buruk kepada aku akan balasnya. Resep mencincang. Mencincang cabe dan menggerusnya hidup-hidup. Next yang berikut adalah berita, berita bahwa kasus Dawiyah mengenai narkoba dan juga Roro Fitria sudah P21 ya, artinya bisa dilimpahkan ke kejaksaan dan bisa langsung memasuki tahap selanjutnya yaitu persidangan. Ini, kasus narkoba anak Elvy Sukaisih segera disidangkan. Ini tadi, jadi sudah jadi dari hari Jumat, hari ini diserahkan berkasnya. Kemudian ada berita lain lagi bahwa Roro Fitria juga berkasnya sudah selesai dan hari ini rencana jam 3 tadi sedang polisinya sedang memberikan keterangan mengenai kasus Roro Fitria. Padahal aku kemarin juga tanya Roro Fitria ini apa kabar ya? Sejak gak ada pengacaranya aku bingung mau ngepoin dia gimana. Nah, ya kan? Ini dia, ini kejaksaan sore ini katanya hari Senin. Oke, seperti itu update berita hari ini dan kemudian seperti apa update bintang tamu saya? Saya mau wawancara ini adalah seorang ibu yang baru melahirkan di bulan Desember, tapi bentuknya kayak gini sekarang. Aduh. Rasanya aku ingin mengirimkan resep udang petek kepada perempuan ini ya. Langsung aja kita mainkan, inilah Sandra Dewi. Sudah ada Sandra Dewi tuh, coba diri berdiri Sandra Dewi berdiri ya. Aduh lihat aku. Aku baru 12 tahun yang lalu melahirkannya kok gini-gini aja. Ya ampun, kamu tuh beneran udah punya anak Bu. Udah. Tapi belum ke berat normal kok. Hah? Belum ke berat normal. Masih berapa kilo lagi? Masih 4-5 lah. Kalau habis makan langsung 5 kilo lagi. Wah langsung gini, wah. Nih ya, ini ada yang menarik ya dari Sandra Dewi ini adalah kemarin ada netizen bapak-bapak nanya nih ya. Bapak-bapak nanya ke Sandra Dewi, Mbak gimana sih tips-tips resep menguruskan berat badan pasca melahirkan? Soalnya istriku habis melahirkan kok beratnya gak turun-turun. Langsung dibalas ya. Balasannya Sandra Dewi itu menohok sekali ya. Seorang wanita rela berat badannya naik untuk memberikan suaminya keturunan. Seharusnya Anda berterima kasih kepada istri Anda. Itu sebenarnya ya. Itu ya iya. Kamu ketika membaca. Jadi saya sebenarnya jarang banget sih balas-balas komen yang mungkin usil-usil gitu ya. Cuma kan saya habis ngelahirin. Waktu saya habis ngelahirin itu, nah saya itu sebelum melahirkan dan setelah melahirkan itu agak bengkak. Habis ngelahirin kan saya normal. Jadi masih masa nifas 40 hari gitu ya. Terus tiba-tiba kakinya jadi bengkak gitu. Jadi pas ngaca habis ngelahirin udah 40 hari gak bisa kemana-mana. Mau mandi, mau makan anak, susah. Mau nyusu kan. Terus jadi saya ngerasain masa-masa mana masih nifas, gak bisa kemana-mana ngurusin anak. Badan udah ya bengkak gitu. Jadi perasaan sedih pasti ada lah gitu kan. Maksudnya kan dulunya langsing ya, bebas mau ngapain aja. Bebas mau ngapainnya sekarang tiba-tiba ada tanggung jawab. Nah,
waktu itu suami saya setiap kali ngeliat saya nggak pede, lihat kacanya sedih ya dulu. Jadi suami saya bilang nggak apa-apa, nanti juga langsing lagi gitu, jangan dipikirin. Dan dia thank you karena saya memberikan dia seorang anak gitu. Jadi kan maksudnya dari sedih saya jadi mikir, oh ya juga ya saya kayak gini, tapi saya ngasih anak dan keturunan buat suami saya gitu. Nah ketika ada netizen bilang istrinya kayak gajah waktu hamil. Langsung sebagai ibu, sebagai seorang wanita yang juga mengalami hal yang sama, saya pengen bela aja gitu. Karena aku setuju sih ya. Iya kan, maksudnya kalau belum punya anak ya pasti langsing lah gitu. Punya satu, punya dua, punya tiga. Ya kan. Terimalah Pak dengan segala konsekuensinya ya. Kan Bapak juga ikut bertanggung jawab terhadap bentuk badan istrinya sekarang gitu ya. Tanggung jawab dong. Iya. Tapi mungkin Bapak-bapak itu gini, ya ampun kan aku memuji dia ya. Tapi kan menghina istrinya gitu kan. Mudah-mudahan istrinya enggak baca ya. Oke. Okay. Tapi enggak kamu ini kamu kurus banget sih emang ya untuk ukuran ibu-ibu baru punya anak 5 bulan gitu. Iya mungkin karena rajin menyusui kan. Oh memang ngasih capek banget sih emang ya. Itu berat naik berapa kilo sih, turun berapa sekarang? 2 digit. Oh 2 digit serius? 2 digit dan pada saat sebelum ngelahirin, saya ngelahirin 39 minggu. Itu saya plannya tanggal 1-1, anaknya keluar duluan normal. Jadi saya datang ke rumah sakit udah bukan keempat, nggak jadi sesar. Oh nggak jadi sesar, normal ya? Jadi memang sebelum lahir bengkak banget sampai 20-an kilo. 20-an kilo? Iya, makanya melahirkan, pas ngelahirin langsung turun 14. Karena kan air, darah semua kan gitu. Jadi ya saya ngerasain lah jadi seorang ibu ya ternyata seperti itu, nggak gampang. Makanya saya bilang, cari uang lebih gampang daripada menjadi seorang ibu. Betul sekali, luar biasa. Pekerjaannya memang full time gitu ya menjadi seorang ibu. Ini ada artikelnya, foto-foto. Coba kita lihat ya yang berikut, Hot Mommy. Oke, kamu tuh menjadi ibu kan sekarang ya. Kamu bilang kita pengen tahu kamu tuh adalah tipe ibu yang seperti apa sih? Apakah seperti siapa ya? Sarwenda. Kalau seperti Sarwenda tuh tipe ibu yang udah pakai daster juga ya. Nyiram-nyiram tanaman apa segala macam gitu-gitu. Apa kamu tipe seperti Usi? Ibu-ibu yang juga berbisnis juga begitu ya. Atau kayak Ashanti ya. Ada 10 yang membantu ya, satu anak satu yang membantu juga, oke. Okay. Atau Nia Ramadhani, Wo. Badannya masih ini tetap sepatu boots ya, sampai lama-lama kurus sendiri. Tapi dia pede dengan bentuk badannya. Atau Olah Ramlan juga sama. Gisel, kalau Gisel ini adalah tipe ibu yang ibu gaul lah ya, tetap gaul. Kamu yang mana? Aku yang biasa aja kayaknya. Jadi kalau sekarang tahu diri lah. Kalau dulu kan Senin sampai Minggu syuting kerja gitu. Kalau sekarang ya seminggu tuh 5-4 hari gitu. Jadi tapi yang enggak full gitu karena kan masih bayi kan. Jadi kamu udah kembali kerja lagi? Udah kembali dari kerja. Dari sejak 2 bulanan. 2 bulanan. Tapi itu juga ngecek CCTV terus gitu. Terus karena masih ASI jadi ya kemana-mana saya bawa pompa ASI gitu. Jadi 2 bulanan saya baru campur nyusulin sama botol gitu. Oke. Terus kamu kan tipe perempuan yang apa ya? Perfeksionis gitu, OCD. Harus rapi, OCD. Apa yang terjadi ketika kamu punya anak? Aduh, tadinya tuh kamar anakku rapi, didesain rapi, terus semuanya wah steril ya kalau kata teman-temanku. Ternyata susah ya kalau bayi, harus ada tas popok lah, inilah, itulah. Jadi ya bersih tapi ya nggak serapi yang aku desain gitu. Jadi sekarang kalau urusan bayi ya, yaudah deh, gak usah steril-steril banget lah, yang penting dia nyaman, udahlah gitu. Pernah ngalamin baby blues gak? Oh hari ke-42 akhirnya, tadinya kan aku happy-happy aja. Cuman hari ke-42 akhirnya aku sekali sih nangis, karena kangen keluarga sih ya. Jadi 40 hari gak kemana-mana, cuma ngeliat muka bayi. Terus nyusuin. Tiap berapa menit itu? Berapa jam? 1,5 jam? Iya 1,5 jam, 2 jam kan awal-awal kan kayak gitu kan. Baru mau mandi, dia mau susu lagi. Baru mau makan, dia susu lagi. Aduh, karena anak cowok mungkin jadi sering banget gitu. Dan awal-awal kan dia gendut banget. Aku sampai bilang, aduh gimana ya? Makanya akhirnya aku pompa gitu, campur. Karena aku ngerasa kalau nyusuin terus, aduh aku mau makan, aku mau mandi, kadang-kadang sampai telat mandi gitu. Awal-awalnya, cuma lama-lama makin jago gitu. Caranya gimana supaya aku bisa tetap hidup
enak, maksudnya tapi ngurusin anak. Tetap bisa beraktivitas, tapi juga sama. Jadi kamu tuh maksudnya campur itu adalah tetap ASI tapi melalui botol. Iya, gitu. Pompa juga. Itu aja dikomentarin sama netizen, ya enggak sih ya. Saya kan bilang, awal-awal kan nyusuin full, cuma saya kan harus mandi juga, harus makan juga. Kan kalau mamanya happy, bayinya pasti happy kan. Kalau mamanya udah out-outan gimana babynya bisa happy gitu kan. Kita kan ngurusin jadi dia. Jadi kamu sempat baby blues apa, nangis, sedih? Karena kangen keluarga. Baru pindah rumah juga kan. Aduh, yeah. Rumahnya sepi. Untung tetangga suka rame gitu. Jadi saya dengar suara-suara doang. Jadi tetangga rame, saya cuma dengerin suara bayi aja gitu. Coba ceritain kamu. Kamu waktu baby bluesnya diam-diam sepaktu sepi atau pas lagi ada suami datang? Enggak, suami juga kerja kan. Suami kan kerja, saya masih jagain anak, terus rumah sepi, rumah baru. Ya udah krik terus, gitu. Terus nangisnya di mana? Nangisnya pas malam jam 2 karena mungkin pengaruh lagu bayi yang sedih kali ya, yang lagu-lagu klasik lah itu. Jadi pas adik saya datang sama keluarga terus mereka pulang gitu. Aduh, sepi banget, langsung sedih. Kenapa harus 40 hari di rumah? Nah ini kita lihat lagi nih sekarang, tapi ini ada babynya udah punya akun Instagram ya. Iya. Udah centang biru, followernya udah 300.000, entar lagi nyali punya aku ya kan, sebel deh. Ini kamu sendiri yang mengelola kah, masih sempat atau ada admin juga yang mengelola? Tadinya tuh kan aku nggak mau Instagramku itu penuh sama foto-fotonya dia, kan gak enak ya. Namanya punya anak kan kita sering fotoin anak pasti. Tapi kalau dipost di tempat aku terus takutnya orang bilang, ih apa sih ini anaknya mulu. Jadi aku bikinin khusus supaya tidak mengganggu lah gitu. Oke, seperti itu ya. Ini kamu sendiri nih yang motret, yang upload, yang bikin caption. Masih sempet akhirnya, sempet. Jadi kalau misalnya ada cancel syuting-syuting gitu, aku langsung main sama dia, fotoin dia gitu. Buat ya keliat-liat kalau lagi kerja. Kandar Dewi ini dulu waktu hamil ya pernah cerita ke saya bahwa pokoknya aku gak pengen seperti ibu-ibu pada umumnya yang kelihatannya lelah banget kalau punya bayi. Iya, ternyata lelah banget. Jadi bukan kelihatan, emang lelah banget. Iya. Jadi aku bilang sama suamiku jujur aja nih ya. Cari uang ternyata lebih gampang daripada jadi seorang ibu gitu. Jadi ibu, jadi istri, kita ngurusin suami, anak, sama rumah kan. Kalau single kerja cari uang ya udah gitu. Tapi jadi ibu tuh nggak gampang, makanya 24 jam. Yes. Gak. Makanya aku bilang sama semua teman-teman yang udah menjadi seorang ibu, aku bilang kalian hebat banget. Kerja kayak gini nih, kerja punya anak, ngurusin suami, ngurusin rumah ya. Udah berapa tahun ini episode-nya? Lagi gini, aku banyak menerima bantuan sih. Aku juga ada yang bantu. Oh, ada tapi bantu, kan ya? Tetap aja kita yang ngurusin betul, semuanya. Betul. Oke. Ini ada artikel juga. Belum dulu ada artikel bahwa dia katanya diduga kamu hamil lagi gara-gara ASI-nya cukup sampai anak kedua. Iya, katanya kan saya kan pengennya ASI eksklusif, tapi katanya kalau hamil anak kedua itu nggak boleh kasih ASI karena nutrisinya kebagi gitu. Iya. Jadi nggak bagus kan kalau lagi. Jadi nggak hamil lagi kan? Nggak. Seandainya tiba-tiba kamu hamil lagi? Jahitan aja belum kering kayaknya. Enggak, baru 5 bulan. Oh belum. Belum. Oh, tapi itu adalah masa-masa bahagia juga bikin bonding dengan baby. Jadi kamu ingin tetap bahwa anak kedua pun masih tetap akan ASI juga. Oke. Next, ini anaknya Sandra Dewi ini jadi ramai diperbincangkan karena postingan-postingan barang-barangnya itu banyak yang ngitungin harganya ya. Oke, 10 per lengkap. Itu sebenarnya hadiah. Coba kita lihat mana foto-fotonya. Coba kita lihat. Ada artikel 10 perlengkapan anak Sandra Dewi katanya ini. Bajunya ada yang menghargain ya. Ada selimutnya, katanya selimutnya harganya jutaan. Ini sebenarnya serius hadiah atau kamu beli? Hadiah. Jadi pas jujur aja pas dia lahir kan aku lagi pindahan rumah. Jadi aku enggak sempet. Ya ampun, sisir aja aku gak punya. 2 minggu anakku tuh gak sisiran. Aku tuh gak ada bantal, gak ada sisir, terus bajunya masih sedikit. Jadi teman-temanku tuh datang, terus aku minta beli sisir dong, beli kaos dong gitu. Jadi teman-temanku datang tuh bawa hadiah. Jadi aku foto supaya ya menghargai gitu. yang memberi. Kalau beli sendiri mah aku gak. Pindahan terus punya anak. Aku tuh kayaknya lahir duluan karena aku tuh pindahan. Kecapean pindahin barang semua, akhirnya normal. Enggak, tapi ini bayinya udah pakai jam tangan? Bukan, itu mah alasan bapaknya aja ya. Namanya dia. Jam tangannya mahal. Jadi itu memang kan kita papanya tuh ngefans sama Rafael Nadal, petenis. Kebetulan petenis ini
ada jamnya namanya Rafa, kan nama anakku Rafa. Jadi papanya bilang buat kenang-kenangan gitu. Oh, tapi jadi jam tangannya bukan ukuran bayi ya, bukan. Ukuran bapaknya. Bapaknya. Alasan aja. Aduh, aku kira ya. Tapi dapat kamu dapat hadiah apa dari suami punya anak? Punya ya namanya push gift. Ada lah. Kok enggak diposting? Enggak lah. Kalau yang beli sendiri mah enggak. Tunggu, rumah. Oh, rumah bukan, karena ya? Hamil. Kayak yang push gift kan beda lagi. Oh, hamil dapat rumah ya kan. Mobil. Nah, biar enggak jadi sedih lah itu. Berlian. Pokoknya adalah ada. Adalah ya, adalah. Itu ada ya. Supaya istrinya gak sedih lah di rumah terus. Oh, aduh kalau aku sedihnya tiap hari. Hadiahnya tiap hari dong. Hadiahnya kan honor setiap hari dari Trans TV. Oke, baik. Sekarang ada foto, ditolong deskripsikan kalau kita tunjukkan foto ini. Apa sih yang terbesit di benak kamu? Yang pertama fotonya adalah... Oh, anak kembar ya. Kedua, ya. Aduh. Kamu kalau lihat... Bapaknya sama anaknya, iya. Harvey dan Rafa. Iya, jadi bapaknya ini kalau ngomong dulu pas awal-awal nikah, saya pengen punya anak, oke. Okay. Mau cowok, apa aja lah, tapi kalau cowok lucu ya. Kalau cowok, show ayang, terus namanya Rafael lucu ya. Kok kayak PO banget ya. Jadi, udah request ya. Udah request, jadi saya berdoa, Tuhan saya mau anak show ini, mau cowok gini-gini, akhirnya semua saya kasih. Yang sampai langsung pipi dia minta saya kasih, maksudnya ada di anaknya. Dikabulkan oleh Tuhan. Iya. Dapat show ayam, sampai apa di ujung show ayam saya masih bisa dapetin show ayam gitu. Jadi akhirnya pas keluar ya dia happy banget gitu. Dan lama-lama kayak bapaknya, pas lahir kayak aku kayaknya. Iya, lama-lama kayak bapaknya ya. Iya, lama-lama kayak bapaknya. Tapi suami kamu tuh tipe bapak yang seperti apa sih? Iya, dia bilang sih, dia emang sibuk kan harus cari uang, tanggung jawab. Cuma ya, dia sih bilang, kamu jangan merasa dia tuh maksudnya kurang waktu atau apa. Tapi dia tuh benar-benar bersyukurlah punya aku, punya anak. Terus lihat aku tidur sama anak tuh, kadang-kadang kan aku tidur di lantai gitu kan. Maksudnya ya... Ya thank you aja lah. Dia thank you dan merasa bersyukur lah maksudnya dikasih anak. Tapi dia sibuk memang. Memangnya harus cari uang ya. Namanya juga kepala keluarga ya. Yes, jadi ya kan aku sekarang berkurang nih. Oh iya. Ya kan pengorbanan seorang wanita juga iya. Bagaimana berkurang. Berkurang tapi ditambahin dong sama bapaknya. Gitu harus ya. Tapi gimana cara menyediakan waktunya gimana bapaknya ini? Kalau bapaknya tuh weekend pasti di rumah. Hari biasa sampai malam biasanya. Iya, tapi pagi-pagi sebelum berangkat pasti kan gendong, malam pasti gendong. Bantuin lah ya, masa aku terus yang bangun. Oh iya, betul sekali. Telepon suaminya dong, Cie. Jangan, lagi kerja. Oh dia gak suka ya di telepon-teleponnya? Iya, gak apa-apa sih, cuman kalau live yang pasti malu. Ya udah deh, gak apa-apa lah. Aku tunggu kiriman hadiahnya aja lah, salah ya. Oke, next yang berikut, foto yang berikut, coba kita lihat. Serena, ini sahabat kamu ya. Netizen juga, ada postingan-postingan ya, ada artikelnya bahkan coba bunyinya sampai dimasukin artikel di gara-gara postingan. Segera menikah Yunita Kristiani bakal jadi adik ipar Sandra Dewi katanya. Bukan. Gitu. Serius, abis kamu bilang selamat ya adik ipar gitu. Bukan, maksudnya cowoknya yang iparku, maksudnya kan kayak saudara kan deket aku sama Nita. Jadi enggak, sebenarnya aku cuma mendoakan aja sih, karena kan... lagi deket nih ipar kamu sama Yunita. Bukan, maksudnya aku sama Yunita tuh deket kayak saudara. Maksud aku panggil cowoknya tuh ipar. Oh, gitu. Udah punya cowok. Udah punya pacar dan udah lama pacarannya. Dokter ya? Bukan, aku juga bingung kenapa aja itu obat-obat. Atau mungkin lagi musim flu ya, pacar obat. Jadi pacarnya sering minum obat, jadi di kuenya gambar kayak gitu. Bukan, jadi bukan dokter. Jadi aku cuma mendoakan supaya dia... Aku bilang sama dia menikah itu enak, punya anak itu enak. Maksudnya ya... Kenapa gak disegerakan? Iya gitu. Jadi kenapa dijawabnya kenapa gak segera? Dia bilang ya, dia memang tipenya santai ya. Oh oke. Tapi ini udah lama pacarannya? Iya, makanya saya bilang kayaknya udah waktunya juga. Maksudnya kita single mau cari apa lagi gitu kan. Gitu Yunita. Memasuki fase baru ya, wahana baru. Memang gak gampang sih jadi istri ibu, cuma ya enak gitu. Oke, satu kata mendeskripsikan perubahan hidup kamu Sandra Dewi menjadi seorang ibu. Sibuk banget ya, nggak bisa egois ya betul. Jadi kalau dulunya mikirin diri sendiri semua apapun diri sendiri, kalau sekarang tuh nggak bisa gitu. Tunggu, kamu tidur di bawah tadi di lantai? Iya, maksudnya kalau lagi di rumah saya ya udah di lantai aja gitu.
Emang gak punya kasur? Ada sih, cuma maksudnya saya lebih jagain dia di kasur tapi di lantai. Oh, jadi bayinya situ supaya gak jatuh. Ya ampun. Soalnya lagi muter-muter terus. Oke, okay. Jadi gitu bapak-bapak, gimana caranya supaya istrinya cepat kurus? Tidur di lantai. Bener juga ya, langsung berat badan tuh. Oke, ini buat hiburan kamu ya. Hari ini ya kita akan mendatangkan ini ada satu pemuda-pemudi. Oh, seumuran sama kita ya. Seumuran sama kita ya. Kita langsung panggilkan ini lah, Jelidol dan Jesli. Aduh, seumuran apa kabarannya Jelidol? Apa kabar? Halo Jesli. Selangkatan ya. Selangkatan, duduk sama ya. Duduknya sebelah sini ya, oke gantian, pasien selanjutnya. Aku jadi kelihatan besar sekali, ini tamuku kecil-kecil sekali ya. Hai, hai, apa kabar? Langsung ya, kita langsung ya. Waduh. Kamu kan baru pertama kali kesini ya Jesslyn ya. Kalau dia mah udah pernah ya. Jadi langsung akan kita tunjukkan beberapa foto berikut ini. Dan tolong aku punya pertanyaan mengenai foto-foto berikut ini. Silakan fotonya. Yeah. Ini baru satu ya. Deskripsikan. Satu kata kalau kamu lihat Tisa Biani ini, apa yang muncul di kepala kamu? Mantan. Oh, mantan. Aku senang sama dia, jujur lah. Ini yang berikut. Ini mantan semua lagi. Tan. Banyak banget ya. Oh, Tan, gak pakai man. Man aja, Pak. Man, hah? Man apa Tan? Kok separuh-separuh gitu? Belum sempat jadian ya, emang ini ya? Hah? Belum sempat jadian emang ini. Gak tahu deh. Next, yang berikut yang ini. Aduh. Sahabat. Oh, sahabat kalau yang ini, kalau ini sahabat kamu. Next yang berikut. Kok banyak sih? Malu. Kalau yang ini apa? Itu loh pokoknya. Ada curang ya. Ada pertanyaan buat kamu, coba lihat ini dari ke berapa tadi, ada berapa sih perempuannya? Ada 4 ya. Ada keempat cewek-cewek itu, mana di antara 4 itu yang paling manja? Siapa yo? Ada nggak? Oh, dia Jason yang paling manja, oke. Di antara jadi cuek-cuek manja gitu. Oh, cuek-cuek manja. Oh, di antara 4 ini mana yang paling kamu percaya untuk kamu curhatin sebuah rahasia? Dari keempat itu mana yang pengen banget kamu jadiin pacar? tunjuk loh ya. Jadi sebenarnya kamu berdua ini udah jadian atau belum sih? Jawabannya selain berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rupi. No. Mantan. Lo kan seneng bilang gini-gini, mau kenalan lo. Hebat. Cepat. Gua hanya niat, gua hanya ikhlas. Kurang ke atas. Anak-anak. Terus? Gua hanya ingin berhubungan ini aja. Cieee.